Sebab apa yang berlaku selama 22 bulan yang dulu, macam-macam telah berlaku. Ada yang orang sengaja menanamkan semangat kebencian dalam sebuah kaum. Tak pernah berlaku dalam negara kita. Selama kita mencapai kemerdekaan 61 tahun, 62 tahun yang lepas, tak pernah ini berlaku. Tetapi 22 bulan bila mereka mentadbir, mereka telah tanamkan sikap, sifat yang membuat kebencian di antara kaum. Ini masalah yang sedang dihadapi oleh kerajaan hari ini, dan saya berkeyakinan dengan Kementerian Penerangan, Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan, kita di Wilayah Persekutuan ini kita akan cuba untuk mengatasi masalah yang telah dilakukan oleh puak-puak yang tidak bertanggungjawab. Saya rayulah, jangan kita cuba instill something which is no good into the people's mind. Inilah saya rayu, tadi saya dah sebut dalam ucapan saya, saya rayu jugalah, jangan ini flag. A flag is our apa ni, identity. Bila kita pergi perang pun kita bawa bendera kita. Kita pergi mana-mana pun kita bawa bendera kita. Kita pergi ke sukan pun kita bawa bendera kita. Jadi ini identity kita sebagai rakyat Malaysia. Kenapa ini berlaku? Seperti telah disebut oleh sahabat saya, saudara Azhari tadi, barangkali anak-anak tak faham. Yang buat ni anak-anak yang muda kan. Jadi tidak faham, barangkali ibu bapa tak mendidik mereka, tak beritahu mereka bagaimana mereka di sini, macam mana mereka datang di sini. Itu kalau orang yang apa ni, bangsa-bangsa lain. Yang orang Melayu pun dia kena cerita dengan anak-anak dia, macam mana kita dapat ini semua. Bukan Zoom kalah Zoom, you know.